إلهي يا متعالي ارحم حالي. Ada dua sahabat Nabi, dua sahabat besar, saya lupa namanya. Mereka berjanji, kalau siapa-siapa antara kita mati dulu, maka hendaklah ziarah kawannya yang hidup. Faham? Eh? Maksudnya dalam mimpi lah. Maka dia datangkan si A ni meninggal dulu. Maka datang kawannya menziarahi dia dalam mimpinya. Maka dia kata kepada siapa? Kawannya, wahai fulan, aku, ya, apa khabar kamu di alam barzah sana? Kata, alhamdulillah aku baik, cuma aku ada hutang semasa aku mati. Sebelum aku mati aku ada hutang dengan seorang Yahudi, jumlahnya sekian-sekian banyak, duitnya itu aku telah siapkan untuk bayar dan aku sembunyikan di satu tempat dalam rumah aku, cuma ditakdirkan Tuhan tak sempat bayar. Apa? Sudah dijemput oleh Allah. Ini hati-hati tuan-tuan, hutang ni hati-hati, walau seposen, walau singgit, apalagi lebih. Nabi SAW pernah nak semayakan jenazah, tiba-tiba ada orang komen, ya Rasulullah alaihi dain, dia ni ada hutang. Apa Nabi SAW kata? Sallu ala sahibikum hadha. Nabi nak balik, tak mau semayangkan jenazah ini. Subhanallah. Nabi kata, semayanglah kamu atas jenazah kawan kamu. Padahal patutnya Nabi yang imamkan. Tapi dia tahu ni jenazah ada hutang, dah mati masih tak bayar hutang. Nabi kata, kawanlah semayang, aku tak nak. Kerana ini kawan saya nak Ali, saya nak Ali kesian, saya nak Ali kata, alayya dainuhu ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hutangnya biar saya bayar. Saya kabur. Baulah. Ha, dah ada orang rentor nak bayar, berhenti nak bayar, baru Nabi SAW mengimamkan. Dan ada saya mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Roh orang mukmin ini tergantung-gantung di langit disebabkan dosa utang dia. Satu kenikmatan bagi orang mukmin bila mati, tuan-tuan, rohnya akan naik ke langit. Ini satu kehormatan. Naik ke langit ni, naik tempat tinggi ni bukan calon-calon orang. Satu-satunya manusia di alam semesta yang pernah naik lebih dari 7 lapis langit itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan itu dikongsikan bersama kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang soleh, ketika akan meninggal rohnya dibawa naik ke langit, menjelajah ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Allah sebut dalam Quran, waqila man raq. Raq, naik. Allah. Jadi, tapi kalau ada hutang tak lepas. Langit dunia dah tak buka pintu untuk dia. Satu penghinaan apabila dia nak masuk ke tempat yang mulia dan suci itu tidak diperkenankan. Jadi kata sahabat tadi kepada kawannya, aku ada hutang yang belum sempat dibayarkan. Tempatnya sekian, tolong kau beritahu kepada keluarga aku dan tolong bayarkan. Maka sahabat ni pun sedar daripada mimpinya, tidurnya, besok paginya ke rumah kawannya, ketemu nanti keluarganya, minta izin dan suruh cari gambar duit tadi, uncang tadi itu. Maka ditemukan dan dia terus ambil duit dia pergi ke rumah Yahudi yang pergi hutang dia dan dibayarkan hutang tersebut. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Ini sahabat dengan sahabat. Mereka tahu apa yang dibuat oleh kawannya di atas bumi. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Maha tahu, sangat tahu apa yang dibuat oleh umatnya di atas muka dan muka bumi. Maka apa yang kita buat, moga-moga disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan jadi sebab kita ni dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kita ni rapat dan insya-Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.